Heboh dari jendela pesawat. Ia melihat ada sosok manusia di atas awan. Pada awal tahun ini, sebuah pesawat penumpang mengklaim sekumpulan objek mirip manusia itu direkam di langit Eropa. Saksi juga mengatakan kejadian itu terjadi sewaktu perjalanan penerbangan dari Warsawa ke London Heathrow pada tanggal 15 Februari tahun 2017. Selama di Lotavoivodeship, ia melihat beberapa objek mirip manusia di atas awan dekat dengan pesawat itu. Beberapa saksi sudah pasti terkejut dan sempat merekam beberapa hal tersebut. Sementara keesokan harinya, hal itu dilaporkan kepada MUFON. Laporan saksi berbunyi, dari Warsawa ke Bandara London Heathrow, saya melihat keluar jendela melalui pintu angin sebelah kiri pesawat, dan saya melihat ada pria kurus berwarna gelap di atas awan. Ini tentu bukanlah sebuah arsitektur karena lokasi yang sangat tinggi. Saya pikir itu adalah tornado kecil. Ada 4 objek menyerupai manusia. 2 dari mereka tinggi sementara 2 lagi masih kecil. Jarak mereka juga sangat dekat antara satu sama lain dan tidak bergerak langsung. Mereka berwarna gelap, memiliki bagian atas tubuh yang besar sementara bagian bawah mereka lebih kecil. Satu dari mereka terlihat seperti memiliki sayap panjang, tambah saksi.